ya. So pada video kali ini saya pengen nge-review ini sebuah game ya. Ini game dari anime yang sekarang itu lagi booming-boomingnya ya teman. Masa kalian nggak tahu dengan anime Kimetsu no Yaiba ini ya? Gimana ngomong sih? Ya, Kimetsu no Yaiba ini atau Demon Slayer teman, ini lagi booming karena anime ini rilis pada ya spring 2019 ya, lagi booming ya anime ini teman. Siapa ini nggak tahu dengan anime ini guys? Dan ini ada sebuah gamenya di Android ya. Ini gamenya bisa terbilang ini fan made ya guys, fan made. Jadi kalian jangan berharap seperti game-game yang di PC atau game-game seperti PS4 ya, tapi ini juga mirip seperti PS4 ya guys. Dan ya, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa tinggal like, comment, dan subscribe juga guys. Dan jangan lupa tinggalkan loncengnya juga, aktifin ya. Dan jangan lupa follow Instagram saya di bawah ini ya guys ya, nih di pojok kanan ya guys. Nah guys, langsung aja kita review ini game Demon Slayer fanmade by Julie Echio. Ini ada nama pembuatnya, ini baru versi, mungkin versi betanya versi 0.1 tuh di pojok kiri tuh ya guys. Ada, langsung aja kita review ya. Loading fontnya juga tampilan bagus ya guys. Kita lihat grafik dalamnya. Oh, grafik dalamnya seperti ya kayak saya pernah nih main ini. Oh, ada suara cucunya yang burung pipit punya si apa namanya ini? Oh, yang teknik pernapasan petir ini ya guys. Nanti dia kalau tidur dia lagi ngigau, dia nanti keluar teknik pernapasan petirnya. Ya lupa pula namanya. Nah, di situ kayaknya ini game mirip-mirip ya, seperti mirip PS4 ya. Dulu pernah ada juga saya mainin game kayak gini juga guys di PS4 dulu. Ya grafiknya mirip seperti itu ya guys. Waduh, ini grafiknya juga GG juga nih, malam pencerahannya. Oh, mantap guys. Oh, itu ada Oni. Oh, itu Goman Panjiro. Eh, bukan, itu Inosuke. Ya, ini yang tumbuk merahnya apa? Teknik pernapasan petir. Ichinokata. Shim. Sebelah. Wih, anjir. Enggak. Gimana sih? Wih, dibunuh. Eh, bukan Inosuke sih. Hai. Oke. Okay. Oh ya, nama cara ini nih Zenitsu ya. Dia takut-takut ya, guys. Kalau ketemu Oni, dia sifatnya tuh penakut. Jadi ini caranya cuma ada Zenitsu aja ya, nggak ada seperti Tanjiro atau Nezuko atau Inosuke, nggak ada juga ya. Itu ada tanda seru, mungkin kita disuruh ke sana guys. Gameplaynya juga bagus ya. Ini cocok untuk di semua RAM HP ya guys. Kalau kalian ingin download game ini silahkan cek link di deskripsi. Kalau misalnya ada bermasalah pada link downloadnya, kalian bisa hubungi saya teman. Itu ada sosial media saya ya, ada di bawah. Langsung aja Ichinokata. Wih, anjir, terpotong kepalanya. Kepala ini Inosuke anjir. Anjir, ini untuk lompatnya. Oke guys, mantap juga ya. Ini saya nih agak susah ngomong, maklum teman lagi flu ya. Lagi flu saya jadi agak susah ngomong. Dan ini kayaknya gamenya cuman 60 MB-an doang ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian klik aja link downloadnya di deskripsi ya teman. Ini cocok untuk semua HP, saya udah bilang juga tadi ya. Ini gameplaynya juga bagus ya, pokoknya keren banget dah. Cocok untuk kalian yang HP-HP kentang, kalau kalian ingin mainin ini game. Ah, lihat Zenitsu-nya teman. Oh, desainnya juga bagus ya, desain orang yang buat tuh. Oke, kita gunain lagi Ichinokata pernapasan petir. Oh, potong kepalanya guys. Mana dia kepalanya? Kepala Inosuke. Oh, dia musuhnya cuma Inosuke doang atau ada oni-oni lainnya sih? Kayaknya cuma Inosuke doang. Ini ada oni lainnya teman. Warna merah oninya. Ini ngejar. Ini mungkin ini game ini saya sarankan ya, mungkin untuk pada pembuatnya agar diupdate lagi seperti karakter tambahan ya. Ya karakter tambahan.
seperti ya Tanjiro, Nezuko, kalau bisa ada Inosuke-nya pasti itu seru ya gamenya, walaupun ya nggak apa-apa gamenya 100 MB ke atas. Nanti saya review juga kalau udah update ya versi gamenya guys, soalnya nih bagus gameplaynya. Nah dari grafiknya juga bagus, dan ini pohonannya ya bagus ya, ya aroma-aroma malam kan, malam tuh suka oni-oni itu suka keluar ya, jadi maklum lah ya gameplaynya waktu malam hari. Dan ya mungkin review kali ini saya ya review kali ini sampai sini aja. Nah teman-teman, kayaknya review pada game kali ini cuman sebentar aja teman-teman, karena gamenya cuman itu aja. Mungkin di versi berikutnya kalau ada ditingkatkan ya, kalau ada update ya teman-teman, kita bakal review kembali ya guys. Dan di sini kita lihat pengaturannya, oh bisa ditingkatkan juga ya resolusinya, ada HD dan full HD, medium and high ya. Language-nya ada Portugis dan English. Oke, mantap. Dan ya teman-teman, kalau kalian suka pada video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa subscribe channel kedua saya, itu channel Nime Nime Crack, karena disitu sharing tentang anime Nime Crack Indonesia ya guys. Oke, stay bagaimana, and be on yourself. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sayonara des, and bye-bye Mina.